Kamu lah tong di payun ah. Era. Wah, terus dadakan. Kalau ada kirata jadi. Ntar tanggal 9 lu pada ini kali ya. Kondangan rumah Joni. Saya sudah di Skurikor Indonesia sudah 8 tahun, kurang lebih 8 tahun. Selama 8 tahun saya kerja di Skurikor Indonesia, belum pernah ada wanita Skurikor Indonesia diangkat menjadi supervisor. Karyawan yang benar-benar kerjanya rajin, baik, tidak ada perhatian dari manajemen. Manajemen Skurikor itu kurang bagus juga ya, memang kurang bagus. Pergantian, selalu pergantian dalam satu tahun itu pasti diganti, jadi kita suka sering terlambat digaji gitu. Perbedaan karyawan yang baru masuk itu terlihat dari gaji kita yang saya terima dan yang dia terima itu tidak sama gitu, jadi lebih besar karyawan yang baru dibandingkan yang sudah lama kerja di Skurikor. Saya rasa itu trik dari Skurikor agar yang karyawan yang lama itu bisa mengundurkan diri tanpa mengeluarkan pesangon untuk karyawan yang lama. Kita dikirim ke luar kota di PT Kem Pertambangan Emas. Di sana kita diminta untuk pengawalan juga dari luar area dan jauh dari area kita kerja, hanya dibawain HT aja, radio yang kadang-kadang juga kurang berfungsi radio itu, jadi itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Kita di sana kerja 6 minggu, tidak ada libur sama sekali, jadi dalam waktu 6 minggu itu kita kerja terus, nggak ada liburnya. GP ya. Jadi tadinya undang-undang 13 itu menyatakan bahwa 3 bulan kontrak, maka dia akan direvisi lagi, diperpanjang lagi, nanti diperpanjang bisa bulan sampai tahun. Itu yang kedua. Impas. Penting sekali itu. Kenapa? Membantu kita, hak-hak kita bisa dibantu oleh perserikatan. Biasanya membicarain apa sih? Ya masalah kita, demo kita, mogok kita. Walaupun kerja bertahun-tahun, nggak cukup untuk bisa miliki rumah sendiri. Ingin kan kita mempunyai rumah sendiri, tapi itu sangat susah sekali. Jadi kita harus giat lebih kerja, lebih giat dari sampingan cari yang lain. Saya masih ini ya sama orang tua, mertua belum mempunyai rumah sendiri, masih nebeng.